wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah kita dapat dihimpun kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majelis silaturahim yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan pada pagi hari ini akan Allah catat sebagai wasilah agar kita ditetapkan sebagai ahlu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam beberapa waktu lalu kita banyak mendapatkan ilmu atau informasi terkait dengan apa yang harus dilakukan atau sunnah apa yang harus dilakukan bagi kita yang kebetulan tahun ini hendak berkurban. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa bagi kita yang mau berkurban pada tahun ini, maka ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah hendaknya dia tidak memotong kuku dan rambut. Ini hadis sahih. Di sini sebenarnya ada sebuah nilai yang sangat luar biasa yang menunjukkan betapa mulianya ibadah kurban. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama berwasiat terkait dengan ibadah kurban. Ibadah kurban ternyata bukan dimulai hanya pada saat kita memilih kurban yang terbaik saja, termasuk mempersiapkan uang untuk membelinya, tetapi ternyata juga menuntut kita yang berkurban itu harus mempersiapkan secara fisik apa saja yang harus dilakukan. Maka kalau kita ini melihatnya dengan kacamata nalar atau logika, apa hubungannya berkurban dengan tidak boleh memotong kuku dan tidak boleh memotong rambut? Jadi ini adalah ibadah mahdhah yang tidak usah lagi ditanya apa relevansi logika daripada itu semua. Ibadah kurban adalah ibadah mahdhah yang menuntut ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara total. Jadi enggak usah dipertanyakan kenapa kita tidak boleh memotong kuku ataupun tidak boleh memotong rambut. Ini sebagai bagian daripada sunnah itu. Kalau Allah saja sudah memerintahkan agar secara fisik kita yang mau berkorban itu diperintahkan untuk melakukan sunnah seperti itu, apalagi secara batin. Maka pada pagi hari ini kita sama-sama ingin berbagi tentang masalah suasana batin apa yang harus kita bangun untuk mengiringi ibadah kurban kita agar tidak menjadi ibadah yang sia-sia. Ini adalah ibadah yang dilakukan satu tahun satu kali. Jadi kalau ibadah kurban di tahun ini tidak memberikan kita dampak apa-apa secara moral, maka kita harus menunggu satu tahun lagi yang akan datang. Dibutuhkan persiapan, walaupun hanya memotong kambing yang nilainya mungkin tidak lebih daripada 3 juta. Tetapi Allah tidak melihat nilai kambingnya. Allah melihat sisi lain. Bagaimana secara batin kita memaknai ibadah itu. Terkait dengan ibadah kurban, kalau kita ingin memaknai, maka ada 3 peristiwa yang bisa kita jadikan sarana untuk menggali nilai. Pertama kali adalah ibadahnya atau peristiwanya Qabil dan Habil, 2 putra Nabi Adam, ketika masing-masing diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersembahkan kurbannya. Kemudian yang kedua tentunya adalah peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ini saya mengurutkan hanya berdasarkan waktu sejarah gitu ya. Kemudian perintah kurban juga tidak lepas daripada asbabun nuzul, turunnya ayat Al-Kautsar. Inna a'tainakal
al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Banyak sebenarnya peristiwa-peristiwa yang lain, paling tidak dalam tiga ini kita bisa menggali beberapa nilai yang sangat penting untuk kita maknai. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini menggambarkan bagaimana peristiwa Qabil dan Habil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq. Wahai Muhammad, sampaikanlah kepada mereka berita tentang dua anak Adam, atau cerita tentang dua anak Adam dengan sebenar-benarnya. Idz qarraba qurbanan, yaitu ketika mereka berdua mendekatkan diri kepada Allah dengan berkurban. Fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Di mana Allah menerima kurban dari salah satu di antara mereka dan Allah menolak kurban yang lain. Qala la'aqtulannaka. Kemudian Qabil yang kebetulan korbannya ditolak, dia marah dan mengancam kepada Habil yang korbannya diterima, seraya dia mengatakan, aku akan membunuh engkau. Qala, maka kemudian Habil mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima kurban itu dari orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini berarti jelas ada beberapa kata kunci yang sangat penting, bahwa yang namanya kurban itu adalah cara kita untuk mendekat. Qarraba. Malah kalimat kurban sendiri diambil dari kalimat qaruba yaqrubu qurbanan. Artinya mendekat. Memiliki dimensi yang sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar menyembelih hewan, tapi sesungguhnya ini adalah mendekat. Kemudian di situ ada juga sebuah kalimat al-muttaqin, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan bendanya, bukan wujudnya, tetapi yang diterima adalah ketakwaan hatinya. Jadi wujud benda yang diberikan itu hanya merupakan simbol saja. Seberapa serius orang ini untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika kita ingin katakanlah memberi sebuah hadiah kepada seseorang, maka untuk menentukan seberapa serius kita mendekat kepada orang itu dilihat daripada hadiahnya, kan. Kalau hadiahnya bagus, kalau hadiahnya indah, berarti menunjukkan kita ini serius untuk mendekat kepada orang tersebut. Maka inilah yang sebenarnya logika yang mudah dipahami terkait dengan masalah sebenarnya makna daripada kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Yang namanya kurban, bendanya yang kita korbankan, hewannya yang kita korbankan, itu merupakan sebuah simbol saja. Tetapi dalam peristiwa ini pun menunjukkan ternyata betapa nafsu manusia itu bukan hanya dalam urusan dunia saja. Dalam urusan ibadah pun kalau hatinya tidak dijaga, dia akan melenceng jauh daripada hakikat ibadah itu sendiri. Ketika Qabil mengatakan la'aqtulannaka, aku akan membunuh engkau. Bayangkan, dalam urusan beribadah saja, dalam urusan memberi saja, kalau hawa nafsu yang menunggangi, ini akan membelokkan. Apalagi kalau mengambil, Pak. Ini urusan memberi saja, kalau hawa nafsu yang berbicara, maka yang dituntut adalah pamrih. Memberi sedikit tapi mengambil banyak. Itulah orang-orang yang kalau diilustrasikan oleh Imam Al-Ghazali, orang-orang yang hatinya mati atau al-qalbul mayyit. In a'ta a'ta li hawahu. Kalaupun toh dia memberi dengan hawa nafsunya. Memberi dengan hawa nafsunya itu salah satunya adalah memberi sedikit tapi ingin mengambil pamrihnya banyak. Inilah kira-kira yang digambarkan dari peristiwa ini, bahwa hawa nafsu manusia di situ kelihatan. Dalam urusan ibadah saja kalau tidak diluruskan hatinya, maka itu bisa menyesatkan. Untuk itulah kenapa kalimat terakhirnya al-muttaqin. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima kurban itu dari orang-orang yang bertakwa. Itulah kenapa penting sekali kita ini untuk meluruskan niat kita, mempersiapkan batin kita.
Hati-hati, walaupun kita memang mengorbankan sapi yang paling besar, kambing yang paling gemuk dan lain sebagainya, hati-hati, jaga, jangan sampai dengan pengorbanan yang sudah sedemikian kita persiapkan, ternyata ada terbersit di dalam hati kita itu keinginan untuk dipuji dan lain sebagainya. Itulah memang kemudian ada perbedaan pendapat di antara para ulama, khususnya Imam Syafi'i dengan Imam Malik terkait dengan masalah kurban. Karena kurban ini selain ibadah mahdhah juga memiliki nilai atau dimensi ibadah sosial. Imam Malik mengatakan bahwa kurban itu harus kambing. Karena beliau melihat dari sudut pandang ibadah mahdhah. Yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memotong kambing. Yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah memotong kambing. Berarti kalau kita ingin mengikuti kurban sesuai dengan sunnahnya kedua nabi yang sangat agung tersebut, maka harusnya kambing. Kalaupun toh mampunya memang satu keluarga satu kambing, tidak masalah. Itu menurut kaidahnya Imam Malik. Jadi Imam Malik lebih melihat kurban itu dari sudut pandang ibadah mahdhahnya. Sementara Imam Syafi'i melihat lebih cenderung kepada ibadah sosialnya. Makanya Imam Syafi'i mentafdilkan atau mengutamakan korban itu onta dulu, baru sapi, baru domba. Dan satu orang, satu domba. Satu sapi untuk 7 orang. Seperti yang selama ini kita amalkan. Itu adalah kaidahnya Imam Syafi'i. Tapi tidak usah kita pertentangkan dengan kaidahnya Imam Malik yang mengatakan satu kambing bisa juga untuk satu keluarga. Saya tidak akan memperdebatkan urusan perbedaan sudut pandang fikih ini, tapi di sini menunjukkan bahwa betapa ketika Imam Malik merekomendasikan kurban itu sebaiknya kambing atau domba karena beliau melihat sudut pandang ibadah mahdhahnya. Kalau Imam Syafi'i lebih melihat sudut pandang ibadah sosialnya. Karena kalau berkorban unta lebih banyak dagingnya. Bapak kalau korban sapi sekarang yang beratnya 350 kilo aja Pak, dibagi 7 per orang itu setelah diambil jatahnya biasanya 2 kilogram per orang, itu masih bisa kalau misalnya 1 kilo atau 1,2 kilo itu bisa menyisakan 11 sampai 12 kantong untuk dibagikan. Tetapi kalau kita motongnya itu kambing yang beratnya sedang-sedang aja setelah diambil paha belakang, itu paling mentok itu cuma 9 kantong. Jadi memang sapi lebih banyak. Oke, kita tidak mempersoalkan masalah fikih ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, "La yanalullaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Kedzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Allah tidak akan diterima oleh daging kurban. Artinya keridhaan Allah tidak akan diterima dari daging kurban. Keridhaan Allah juga tidak diterima dari darah kurban. Tetapi keridhaan Allah itu bisa diterima dari ketakwaan kalian. Kadzalika sakhkhara lakum. Demikianlah Allah menundukkan sakharaha lakum, menundukkan hewan kurban itu untuk kalian. Artinya adalah Allah memudahkan kalian untuk mendapatkan hewan kurban. Jadi selama ini Allah sudah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga bagi kita membeli hewan kurban itu gampang sekali. Ini adalah sebuah keyakinan bahwa semua apa yang selama ini kita upayakan untuk membeli hewan kurban itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena Allah menundukkan hewan kurban itu bagi kita. Kadzalika sakharaha lakum. Demikianlah Allah menundukkan hewan kurban itu bagi kalian. Artinya kita dipermudah untuk mendapatkan hewan kurban. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita berkurban dengan meyakini bahwa saya orang mampu, saya kaya, saya punya uang, ini adalah kekeliruan sikap. Ini adalah kekeliruan suasana batin. Jadi yang harus dibangun bahwa mudahnya sekarang saya berkorban sapi, mudahnya saya sekarang berkorban kambing, itu karena izin Allah. Allah yang menundukkan hewan itu untuk mudah kita jangkau. Tujuannya apa? Litukabbirullaha, untuk mengagungkan Allah. Ala ma hadakum, atas apa-apa yang sudah Allah berikan petunjuk bagi kalian.
baik itu petunjuk agama termasuk petunjuk dalam meraih rezeki sehingga kita mendapatkan berbagai macam limpahan rezeki sehingga kita mampu untuk membeli hewan kurban. Wa basyiril muhsinin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat Al-Hajj. Ayat ini kebetulan diturunkan ketika orang-orang Quraisy pada saat itu masih melakukan tradisi berkurban, karena tradisi berkurban juga tetap dilakukan jauh sebelum Islam, di mana mereka itu biasa melumuri Ka'bah itu dengan darah-darah hewan kurban yang mereka korbankan. Kemudian daging-dagingnya itu digantung di sekeliling Ka'bah, darahnya itu dilumurkan di situ. Nah, kemudian turunlah ayat ini agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan kembali bahwa cara berkurban yang seperti itu cara berkurban yang keliru. Allah tidak menerima darahnya, Allah tidak menerima dagingnya, tapi Allah menerima ketakwaannya. Darahnya silahkan dialirkan ke dalam tanah, kemudian dagingnya silahkan kalian makan sebagian dan silahkan kalian bagikan sebagian. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innas shadaqah, sesungguhnya shadaqah taqa'u fi yadir rahman qabla an taqa'u fi yadis sa'il." Jadi sesungguhnya sedekah itu sebelum sampai kepada tangan orang yang menerima, itu sampai dulu kepada tangannya Allah. Makanya kenapa yang namanya sedekah itu harus yang terbaik. Malu kita kalau bersedekah itu apa adanya. Karena sedekah yang kita keluarkan itu diterima dulu oleh tangan Allah Subhanahu wa taala sebelum disampaikan kepada tangan orang yang menerima. Wa innad dam, dan sesungguhnya darah yang kita alirkan dari sembelihan kita, layaqa'u min makanin 'indallahi qabla an yaqa'a 'alal ard. Sesungguhnya darah yang dialirkan pun ditampung dulu di suatu tempat bagi Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu sampai ke tanah. Itulah kenapa disunnahkan kalau kita ini berkurban, kita menyaksikan sendiri sembelihan hewan kurban kita. Disunnahkan demikian. Ini adalah bagian daripada sunnah. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita melihat ayat tadi termasuk hadis tadi, sesungguhnya kalau kita memaknai bahwa kemampuan kita membeli hewan kurban itu adalah karena iradahnya Allah, karena karunianya Allah, karena fadlullah, maka berkurban itu merupakan bagian daripada istirja dalam keadaan kita mampu. Istirja itu artinya adalah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya kita ini mengembalikan segala sesuatu kepada Allah dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu biasanya dalam keadaan mendapatkan musibah. Ketika kita kehilangan atau mendapatkan musibah, kita baru mengucapkan, oh iya ya, sesungguhnya apapun yang hilang itu milik Allah, kan gitu. Siapapun yang meninggal, itu sesungguhnya Allah yang memanggil, karena dia adalah milik Allah. Biasanya kita melakukan istirja itu ketika kita mendapatkan musibah atau kehilangan. Berkurban sesungguhnya adalah bersikap istirja dalam keadaan kita sedang mendapatkan berkah. Jadi ketika kita berkorban, berarti kita harus meyakinkan dalam diri kita bahwa saya mengembalikan apa yang Allah titipkan dari rezeki ini. Korban ini bukan milik saya. Jadi yang namanya berkorban itu bukan memberi apa yang kita miliki, bukan. Tetapi berkorban ini adalah mengembalikan apa yang selama ini milik Allah yang dititipkan pada kita sementara. Itu adalah suasana batin yang harus kita bangun sebelum kita berkorban, agar kita terhindar dari sikap ujub dan riya ketika kita berkorban, sehingga kita tidak bersikap seperti Qabil yang ingin ibadahnya itu diterima oleh Allah hanya untuk tujuan riya. Maka suasana batin inilah yang harus kita bangun, bahwa sesungguhnya berkorban itu adalah beristirja, mengembalikan segala sesuatu kepada Allah sebagai pemilik segala hal yang selama ini kita asumsikan menjadi milik kita. Jadi yang dikorbankan itu bukan benda, yang dikorbankan bukan uang, yang dikorbankan bukan hewan, tapi yang dikorbankan sejatinya adalah rasa kepemilikan. Itu yang paling berat.
Yang paling berat adalah mengembalikan atau mengorbankan rasa kepemilikan yang selama ini sebenarnya menjerat kita, Pak. Kita ini banyak disibukkan, banyak dibikin stres, banyak digalaukan oleh rasa kepemilikan yang terlalu merangsuk ke dalam diri kita. Ada orang yang punya kebun sawit ribuan hektar entah di mana, ditengok aja ketika beli nggak pernah, dikunjungin aja juga nggak pernah. Dia cuma megang sertifikatnya doang, tapi itu bikin dia pusing. Rasa kepemilikan sudah menjerat hati dia, sehingga dia dipusingkan dengan, aduh gimana ini tanah ini. Kira-kira harganya naik nggak ya? Kira-kira kalau saya mati ini jatuh ke tangan siapa? Padahal tanahnya juga ditengok, nggak pernah. Diinjak juga nggak pernah. Hasilnya juga nggak pernah dinikmati, karena dinikmati oleh anak-anaknya dan lain sebagainya. Nah jadi sekali lagi, sebenarnya kurban itu memiliki makna yang dikorbankan bukan benda yang kita miliki, tapi yang dikorbankan adalah rasa kepemilikan yang seharusnya memang tidak kita miliki. Itu adalah milik Allah. Jadi berkorban adalah mengembalikan rasa kepemilikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Zat yang Maha Kaya dan Maha Memiliki. Itu adalah peristiwanya Qabil dan Habil. Nah sekarang mari kita lihat peristiwanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Peristiwa kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam itu terekam dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai ayat ke 111. Ini cukup panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan sepenggal demi sepenggal, kemudian saya sampaikan maknanya. Rabbi habli minas salihin. Ini adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kemudian Allah memberikan kabar gembira bahwa Ibrahim akan mendapatkan anak yang sangat penyabar. Halim, halim itu artinya dewasa. Maksudnya di sini adalah sangat penyabar. Falamma balagha ma'ahu musya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika Nabi Ismail alaihissalam sampai pada usia dewasa, usia remaja bukan dewasa, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi mendapatkan perintah untuk menyembelih Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan berita itu kepada Nabi Ismail seraya mengatakan, menurut kamu bagaimana? Bayangkan Nabi Ismail ditanya oleh Nabi Ibrahim, aku semalam bermimpi mendapatkan perintah untuk menyembelih kamu, menurutmu bagaimana? Ini berarti luar biasanya Nabi Ismail memiliki kedewasaan. Nabi Ibrahim percaya bahwa Ismail ketika diajak berdiskusi tentang hal berat ini, pasti dia akan mensikapinya dengan dewasa. Dan benar, kemudian Ismail mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahandaku, silahkan lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatkan aku menjadi termasuk ke dalam bagian orang-orang yang bersabar. Falamma aslama lil jabin. Nah, kemudian ketika mereka berdua berserah diri, berpasrah kepada Allah, menerima perintah itu, dan kemudian Ismail diletakkan pipinya menempel ke tanah siap untuk disembelih. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Kemudian kami, kata Allah, berseru kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, qad shadaqta ru'ya. Engkau sudah mempercayai mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang sangat nyata. Ini bukan ujian yang membutuhkan ditafsirkan, Pak. Kadang-kadang ketika kita mendapatkan musibah kematian, musibah terpuruknya bisnis, musibah berhenti dari pekerjaan, kadang-kadang kita ini masih melihat ini berkah atau musibah, ini ujian seperti apa. Tapi ini dicerangkan bahwa inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah ujian yang sangat nyata. Wa fadainahu bidzabhin 'adzim. Kemudian Allah gantikan Ismail yang tadinya mau disembelih dengan dzabhun 'adzim, dengan kurban atau dengan hewan yang akan dikurbankan, hewan yang agung. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan aku tinggalkan kisah ini
untuk dikenang oleh orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, kesejahteraan bagi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, kedua kalinya Allah berfirman, demikianlah aku memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya Ibrahim adalah dari hamba-hambaku yang beriman. Maka di sini kita juga melihat beberapa kata kunci dalam ayat ini. Ketika Allah berfirman, fabasyarnahu bighulamin halim, Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah berumur 80 tahun lebih saat itu. Siti Sarah juga berumur 80 tahun, kecuali Siti Hajar memang usianya masih belasan tahun. Diberikan kabar gembira akan diberikannya anak. Maka bagi Allah ini bukan sesuatu yang mustahil. Nabi Ibrahim yang sampai usia 80 tahun tidak dikaruniai anak, kemudian mendapatkan berita bahwa dia akan mendapatkan anak, maka bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini merupakan sebuah kepercayaan. Ayat ini menunjukkan betapa kita harus percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kemudian ada juga di situ firman Allah yang mengatakan fandur madza tara. Kalau kita mendapatkan sebuah peristiwa penting yang harus didiskusikan dengan anak, maka ajaklah anak untuk berbicara. Fandur madza tara, wahai anakku, menurutmu bagaimana? Jadi anak diajak dewasa, Pak. Kadang-kadang anak kita ketika kebetulan usaha kita mungkin menurun, kita mau pensiun dan lain sebagainya, ketika kita sampaikan ini kepada anak, anak belum tentu siap. Malah tidak jarang anak-anak ketika mendapatkan berita dari ayahnya, kalau ayahnya begini-gini, aduh pah, nanti aku gimana dong kuliahnya, nanti aku gimana dong ininya itunya dan lain sebagainya. Maka berharaplah, bermunajatlah kepada Allah agar kita mendapatkan anak-anak yang sabar, sehingga ketika kita mendapatkan kesulitan, anak itu diajak diskusi, anak pun siap. Dan ini harus disikapi dengan pasrah. Falamma aslama, kenapa Nabi Ibrahim kok sedemikian mudah untuk mengikuti perintah Allah menyembelih Ismail, dan Ismail pun dengan tunduk dia tiba-tiba berbaring siap untuk disembelih oleh ayahnya? Karena mereka berpasrah kepada Allah. Dia percaya betul bahwa Allah tidak mungkin memerintahkan ibadah ini tanpa ada hikmah yang akan dia ambil setelah itu. Nah, kemudian Allah balas karena Nabi Ibrahim percaya betul. Allah hanya menguji saja seberapa percaya Nabi Ibrahim kepada perintah itu, seberapa yakin dia kepada Allah bahwa tidak ada yang buruk dari perintah itu. Walaupun itu benar-benar menyakitkan, menyembelih anak sendiri, coba Pak. Maka kalau nalar kita yang diajak bicara tidak nyambung, Pak. Tapi kalau kepercayaan kepada Allah yang diajak bicara, maka semuanya akan terlewati. Maka kemudian Allah gantikan Nabi Ismail dengan seekor hewan yang konon hewan ini, hewan kurban ini, domba ini bernama Zarir. Inilah domba yang dipersembahkan oleh Habil dan Allah terima, kemudian dipelihara di surga, dijaga oleh para malaikat. Jadi hewan yang dipersembahkan oleh Allah untuk menggantikan Ismail adalah hewan yang dipersembahkan oleh Habil dan Allah taruh di surga, kemudian Allah memerintahkan beberapa malaikat untuk memelihara domba itu, kemudian diturunkan dan diberikanlah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menggantikan Ismail. Itu yang dimaksud dengan dhabhun azim, hewan kurban yang agung. Itu karena bukan hewan yang sembarangan. Kadzalika najzil muhsinin, begitulah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud dengan muhsinin, berbuat baik, itu bukan hanya berbuat baik, tetapi memperbaiki prasangkanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbaiki prasangkanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah kenapa saya tadi mengatakan bahwa mari kita perbaiki lagi prasangka kita yang selama ini kita ini merasa hebat, merasa kaya, mampu berkorban. Kita restrukturisasi lagi kepercayaan kita, keyakinan kita bahwa sesungguhnya ini adalah karena kehendak Allah. Kadzalika sakharaha lakum, demikianlah Allah menundukkan hewan kurban itu agar mampu kita beli, agar mampu kita ambil. Jadi sesungguhnya apapun yang kita miliki itu atas kehendak Allah.
Jadi maksudnya di sini adalah meluruskan kembali prasangka kita kepada Allah yang selama ini kita merasa mampu, merasa hebat, merasa memiliki, maka kita luruskan lagi prasangkanya bahwa segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikorbankan itu bukan yang kita miliki, tapi yang dikorbankan adalah rasa kepemilikan yang selama ini menjerat kita. Itu Pak sebenarnya. Ini suasana batin yang harus kita jaga. Agar ketika kita berkorban itu benar-benar memang hanya ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya ketika kita nanti pada hari Rebo, mulai hari Rebo kita mulai memanjangkan kuku, tidak boleh memotong rambut dan lain sebagainya, maka kita akan menerima semua itu dengan lapang dada tanpa ada pertanyaan macam-macam. Ini sunnah dan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk ditunaikan bagi kita yang mau berkorban. Enggak usah ditanya kenapa. Itu adalah bagian daripada ketundukan. Ada sebuah peristiwa yang direkam terkait dengan penyembelihan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya baca dalam kitab Al-Ghunyah bi Talib Tariqil Haq karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana beliau mengatakan anna Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam lamma arada ayadzbaha waladahu, ketika dia akan menyembelih anaknya, qala fi sirrihi, dia berkata dalam hatinya, dalam hatinya dia berkata, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, islau kana hadza dhabhu ala yadi ghairi lakana khairan, jika seandainya saja perintah untuk menyembelih ini dilakukan oleh orang lain, tidak oleh tanganku, maka kayaknya mungkin lebih mendingan, lebih baik bagi aku. Bayangkan Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail anak kandungnya oleh tangannya sendiri. Tapi ketika mau menyembelih dalam hatinya dia masih bermunajat, masih menawar kepada Allah, ya Allah, aku rela anakku ini disembelih, tapi bisa enggak sih yang nyembelihnya itu jangan sampai tanganku tapi tangan orang lain. Dia masih menawar kepada Allah karena dia enggak tega untuk menyembelih anaknya sendiri. Qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, la yakunu illa ala yadika, penyembelihan itu tidak boleh dilakukan kecuali oleh tanganmu sendiri. Faqalatil malaikah, kemudian malaikat pun merasa iba dan kasihan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, lima fa'alta hakada, kenapa engkau melakukan seperti ini ya Allah. Qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, hatta yazidu bala'un ala bala'in, supaya Ibrahim dan Ismail mendapatkan ujian di atas ujian dan begitu seterusnya, ujian itu ditumpuk-tumpuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan mendapatkan perintah menyembelih itu saja sudah menyakitkan. Menyembelihnya itu saja sudah menyakitkan. Menyembelih dengan tangan sendiri lebih menyakitkan lagi. Hatta yazidu bala'un ala bala'in, biarin Nabi Ibrahim dan Ismail mendapatkan ujian yang bertubi-tubi seperti itu. Malaikat juga masih protes. Faqalatil malaikah, lima dhalik, ya Allah, ya Rabb, kenapa engkau lakukan ini bagi nabimu yang terkasih itu. Qala, kemudian Allah menjawab, hatta la yuhibbu ahadan ghairi, fa inni la aqbalu syarik fil hub, sampai Ibrahim dengan Ismail tidak mencintai apapun dan siapapun kecuali aku, karena aku tidak ingin disaingi dalam cinta hambaku kepadaku. Itu Pak. Jadi ini merupakan sebuah nilai yang luar biasa, bahwa sesungguhnya makna lain daripada kita berkorban adalah kita menanggalkan rasa cinta kepada apapun yang selama ini menjerat kita, termasuk anak. Anak ini kan merupakan sebuah kekayaan yang luar biasa, Pak. Sekarang kita punya uang 5 miliar. Kebetulan anak kita memiliki sebuah penyakit yang menurut diagnosa dokter harus dioperasi, harus dilakukan tindakan di Amerika misalnya. Kebetulan membutuhkan biaya tidak kurang daripada 5 miliar. Dijamin sembuh misalnya. Apa yang mau kita lakukan? Apakah kita tetap ngangkangin uang 5 miliar dan membiarkan anak kemudian mati, atau kita korbankan uang 5 miliar demi kesembuhan anak?
Orang yang berakal pasti akan melakukan yang kedua. Dia akan korbankan 5 miliar demi kesembuhan anak. Itulah betapa anak itu adalah kekayaan yang luar biasa bagi seseorang. Maka ketika anak saja diperintahkan untuk disembelih oleh tangannya sendiri, memang sengaja Allah lakukan itu kepada Ibrahim dan Ismail agar tidak ada satupun yang dicintai oleh mereka, siapapun dan apapun kecuali Allah. Karena Allah tidak suka untuk disaingi dalam cinta hamba kepada Dia. Ini yang dimaksud dengan kurban. Jadi yang kita korbankan itu rasa kepemilikan kita kembalikan kepada Allah, rasa cinta pun kita kembalikan kepada Allah. Nah, ini kalau suasana batin ketika kita berkorban sudah terbangun seperti ini, maka seberat apapun perintah korban tidak ada apa-apanya. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lahu sa'atun falam yudhhi fala yuqarrib musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki di tahun itu, di hari itu, di bulan itu, di minggu itu, kemudian dia tidak berkorban, maka jangan sekali-kali dia mendekat masjidku, kata Allah. Itu loh. Karena ibadah kurban ini merupakan sebuah simbol, simbol yang sangat agung, yang hanya kita dapatkan satu tahun, cuman satu kali. Walaupun memang satu kali saja sudah cukup seumur hidup, tetapi sunnah muakkadahnya dilakukan setiap tahun. Malah Imam Abu Hanifah mengatakan hukum daripada kurban itu wajib. Imam Malik dengan Imam Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, tapi Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya wajib bagi orang yang tidak melakukan perjalanan dan berkelebihan. Artinya kalau dia tidak melakukan perjalanan dan kebetulan punya uang lebih, sekarang harga kurban katakanlah 3 juta, dia punya uang lebih 3 juta selain daripada uang simpanan yang dia miliki, maka menurut Imam Abu Hanifah hukumnya wajib dia berkorban. Kalau dia tidak berkorban, dosa, dia meninggalkan wajibnya. Saking pentingnya nilai korban. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian peristiwa yang terakhir terkait dengan masalah kurban itu adalah peristiwa asbabun nuzul turunnya surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan galau setelah ditinggal wafat putra beliau yang namanya Qasim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki putra bernama Qasim. Ini kejadian masih di Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan galau, dia masuk ke Masjidil Haram secara diam-diam. Ketika Rasulullah berada di Masjidil Haram secara diam-diam, setelah lama beliau termenung, lama beriktikaf, kemudian beliau keluar. Pada saat itu memang di Masjidil Haram ada tetua-tetua Quraisy sedang berkumpul, sedang rapat atau apalah, enggak tahu kita apa yang dilakukan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari pintu Safa, tetua-tetua Quraisy itu baru sadar, loh, ternyata ada orang. Tetapi orang-orang Quraisy, tetua Quraisy ini enggak tahu siapa yang keluar karena yang kelihatan cuma punggungnya saja. Nah, ketika dia keluar dari pintu Safa, bertemulah dia dengan As bin Wa'il, salah seorang musyrik Quraisy. Ketemu di pintu Safa. Ketika As bin Wa'il ini mendekati orang-orang Quraisy, tetua-tetua Quraisy, kemudian tetua Quraisy ini bertanya kepada As bin Wa'il, "Kamu tadi ketemu siapa di pintu Safa? Karena aku enggak ngelihat dia ketika masuk dan aku hanya melihat dia punggungnya saja." Kemudian As bin Wa'il mengatakan, "Ana ra'aitul abtar." Aku melihat si Abtar. Jadi pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijuluki oleh orang-orang Quraisy, dijuluki oleh As bin Wa'il sebagai Abtar. Abtar itu artinya adalah orang yang terputus berkahnya. Kenapa dikatakan terputus berkahnya? Karena Nabi Muhammad baru saja ditinggal wafat putranya yang bernama Qasim. Karena bagi orang Arab yang namanya anak laki-laki itu merupakan aset yang sangat luar biasa. Anak laki-laki lah yang bisa meneruskan nasab dia. Orang Arab itu sangat bangga dengan fam, dengan nama keluarga. Dan nama keluarga itu akan diabadikan dalam anak laki-laki, bukan anak perempuan. Anak perempuan setelah dia menikah, dia akan membawa nama fam suaminya, bukan nama fam keluarganya. Nah, maka Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW ketika mendapatkan Qasim meninggal,
Dia sedihnya minta ampun karena di mata orang Arab aib seorang laki-laki yang tidak punya anak laki-laki. Jadi julukan abtar, julukan orang yang terputus berkahnya, itu biasa dalam tradisi orang Arab diberikan kepada orang, kepada laki-laki yang tidak memiliki anak laki-laki atau anak laki-laki yang meninggal. Maka betapa sedihnya Rasulullah SAW ketika dijuluki abtar oleh orang-orang Quraisy. Muhammad adalah abtar. Dia adalah orang yang terputus rezeki dan bukan rezeki, yang terputus berkahnya. Maka kemudian turunlah ayat ini. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku sudah memberikan engkau kenikmatan yang sangat banyak. Al-Kautsar. Al-Kautsar dimaknai sebagai nama salah satu sungai yang ada di surga. Tapi Al-Kautsar juga dimaknai terkait dengan Nabi Muhammad adalah kenabian dan kerasulan termasuk Al-Qur'an. Itu kenikmatan yang luar biasa. Wahai Muhammad, engkau jangan galau. Aku sudah memberikan engkau kenikmatan yang luar biasa, Al-Kautsar. Itulah yang namanya kedudukanmu sebagai nabi dan sebagai rasul, dan engkau pun mendapatkan Al-Qur'an. Itu kenikmatan yang luar biasa. Fasholli lirabbika wanhar. Untuk itu bertafakkurlah, salatlah, berdoalah engkau kepada Allah, wanhar dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membenci engkau, sesungguhnya yang memusuhi engkau, yaitu Wa'il bin As dan orang-orang Quraisy, merekalah orang-orang yang terputus berkahnya, bukan engkau. Dan terbukti sekarang, Pak, walaupun Rasulullah SAW tidak memiliki anak laki-laki untuk meneruskan risalah beliau, tapi risalah Islam hidup sampai sekarang tanpa harus ada anak laki-laki, semakin berkembang luar biasa. Sementara orang-orang Quraisy yang memiliki anak laki-laki, mereka terputus berkahnya, tidak ada satupun keturunan mereka yang sekarang dikenang. Tapi Rasulullah walaupun tidak punya anak laki-laki dikenang sampai sekarang. Itulah kemudian dikatakan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah orang-orang yang terputus berkahnya. Nah, tetapi kalau kita lihat ke ayat yang tadi, ternyata dalam keadaan Rasulullah SAW galau karena ditinggalkan oleh anak laki-lakinya yang sangat berharga, di situ Rasulullah SAW sesungguhnya ditegur. Wahai Muhammad, jangan karena kehilangan anak laki-laki kemudian engkau menjadi sedih seperti itu, seolah-olah engkau merasa terputus berkahnya. Ingat, kamu mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, yaitu nubuwah dan risalahmu. Engkau sebagai nabi dan rasul, dan engkau mendapatkan Quran. Itu kenikmatan yang luar biasa. Syukuri itu. Salatlah sebagai tanda syukur. Wanhar, berkorbanlah. Bayangkan, Pak, mendapatkan musibah kemudian disuruh berkorban. Rasulullah SAW sedang mendapatkan musibah, ditinggalkan oleh anak laki-lakinya, tapi disuruh berkorban. Artinya di sini bahwa yang namanya berkorban bukan hanya pada saat kita sedang mendapatkan limpahan rezeki saja. Dalam keadaan pas-pasan sekalipun kalau kita berkorban, fadilahnya banyak sekali. Karena ketika kita berkorban dalam keadaan kita pun tidak sedang berkelebihan, berarti kita beristirja luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, menafikan diri kita sendiri bahwa kita ini tidak memiliki apa-apa. Yang memiliki segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kira-kira jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan apa yang harus kita persiapkan sebelum kita berkurban. Beberapa poin saya ulangin kembali, bahwa yang dikorbankan bukan benda, yang dikorbankan bukan uang, yang dikorbankan bukan hewan, tapi yang dikorbankan adalah rasa kepemilikan yang dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita sedang mendapatkan berkah, bukan dalam keadaan kita sedang mendapatkan musibah. Kita kembalikan kepada Allah, itu milik Allah. Yang kedua, berkorban adalah, yang kita korbankan adalah kecintaan kita kepada segala hal yang selama ini menjerat kita ke dalam nafsu dunia. Dan berkorban adalah ketundukan. Ini adalah ibadah mahdhah. Enggak usah terlalu dipikirin logikanya. Maka sekarang saya suka mendapatkan pertanyaan, Ustaz, gimana sekarang kalau orang yang berkorban tapi korbannya di tempat lain? Dia tidak melihat bagaimana hewannya disembelih, dia pun tidak menikmati dagingnya dan lain sebagainya. Menurut kaidah Syafi'iyah tidak masalah.
Karena Imam Syafi'i lebih menitikberatkan pada ibadah sosialnya. Tetapi kalau kita berpatokan kepada madhab Malikiyah, maka disunnahkan yang dikorbankan itu memang harus kambing, bukan disunnahkan, diwajibkan yang dikorbankan itu adalah kambing. Kalau bisa kita sendiri yang memotong, paling tidak kita menyaksikan pemotongan, kita saksikan darahnya ketika mengalir, dan disunnahkan kita memakan sebagian daripada daging itu bersama-sama dengan orang yang kita berikan. Itu kalau kita melihatnya sebagai ibadah mahdhah. Nah sekarang bagaimana konklusinya? Bagi kita yang pernah melakukan korban seperti itu, kita menyaksikan sendiri kurbannya, kita pernah memakan sebagian daripada daging kurbannya, kemudian kita berkorban di tempat lain yang tidak kita tahu wujud hewan kurbannya seperti apa, tidak masalah. Tapi kalau boleh saya sarankan, bagi kita yang kebetulan berkorban pertama kali, sebaiknya saksikanlah hewan kurban yang akan kita korbankan dan makanlah sebagian daripada daging itu. Lebih sering kita melakukan korban yang seperti itu, insya Allah lebih baik. Karena saya tekankan bahwa kurban ini jangan terlalu dilihat sebagai solusi untuk menyelesaikan pangan umat, Pak. Pangan umat ini gak bisa diselesaikan dengan kurban yang cuma setahun sekali. Kalau saya lebih melihat kurban ini menitikberatkannya pada sisi ibadah mahdohnya. Kalau kita ingin menyelesaikan pangan umat, ya setiap bulanlah kita harus berkorban. Motong sapi, motong kambing tiap bulan, sebarkan kemana-mana. Niatnya bukan niat kurban. Niatnya niat memang itu hadiah, bersedekah. Kalau kita mau menyelesaikan pangan umat, ya tiap bulan, tiap minggu kita potong kambing, tiap minggu kita potong sapi. Gak bisa pangan umat ini diselesaikan hanya dengan satu tahun sekali kita berkorban. Maka kalau saya lebih melihat, jaga ibadah mahdohnya di situ. Khususnya bagi orang-orang yang berkorban pertama kali. Baik, ini saja mungkin. Ustaz Amir, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan. Atau ada yang menambahkan, monggo. Baik, kalau tidak ada, sekian apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq lakum bit-thoyyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.